Lujain Al-Hathlaul adalah seorang aktivis hak perempuan Arab Saudi yang dipenjara pada tahun 2018 atas tuduhan terkait aktivismenya untuk mengakhiri larangan mengemudi perempuan di Arab Saudi. Al-Hathlaul juga menyoroti isu-isu hak asasi manusia lainnya di negara tersebut. Ia dibebaskan pada tahun 2021 setelah menghabiskan lebih dari 1000 hari dalam tahanan.